Selamat pagi, hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudroso dengan Fisur Babak. Ini lagi ada di Desa Tewang Ranges, kecamatannya Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Pada hari ini ada upacara ritual, biar Fisur Babak menjelaskannya. Ya, pada pagi hari ini ada ritual di Desa Tewang Ranges, yaitu ritual manapesal atau penguburan, tapi dimasukkan ke dalam pambak. Jadi seperti biasa, sebelum melaksanakan upacara penguburan, ada dilaksanakan upacara tawekas. Ini kita melaksanakan upacara tawekas. Sudah tawekas memotong kayu pantan, Pak? Ya, potong pantan. Terus sudah potong pantan, terus potong hewan korban, ya. Kayak babi sama ayam. Ya. Sudah itu masak lah. Dimasak, sudah selesai masak. Dibikin sajen. Ya, sudah. Baru menghantaran ritual lah, menepesan. Terus patuh peti jenazahnya dibawa ke pambak lah. Ya, dibawakan di area penguburan. Area penguburan pambak. Jadi ini patuh, maaf lah. Patuh yang ada yang dikubur ya. Ini tidak dikubur. Tidak dikubur, langsung dimasukkan ke dalam pambak. Ya. Jadi namanya menepesan. Menepesan. Ya. Kalau yang namanya yang dikubur apa namanya lagi? Penguburan aja. Penguburan namanya. Kalau yang ini manapesan, langsung dimasukkan ke dalam pambak. Yeah. Oh ya guys, itulah penjelasan dari Fisur Babak. Nanti kita lanjutkan videonya pas apa tuh manapesan ya. Datang. Tawekas menjemput ke sini. Oh ya guys, sebelum dilanjutin videonya, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya bila ada video terbaru dari channel kami, Bayu Samudroso. Nanti otomatis akan tahu juga sih, kita saksikan videonya. Ini tawekas sudah datang. Tepung sama minyak untuk nanti apa dikasih pupuk lah ya. Jangan berhadapan ya. Yo, ini yang mukul gongnya ya. Yo, pakai merah ya. Yo, dengan yang bawa panjangnya ada bunga-bunganya ada macam-macam warna ya. Bawa lanjung macam-macam ada bawaan bawa kembang kain merah ya ikat kepala dan lain-lain ya di lanjungnya. Hai, pukul apa namanya? Gendang. Yo, minum kaya. Yo. Thank you.
Kendang. Selanjutnya motong kayu pantat. Potong kayu pantan. Ayo, kayak berapa? 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 Berapa?
Sama babi. Ini lihat gadisnya. Hewan korban babi sama ayam sudah selesai. Ini lombongin ini masuk ke dalam rumah. Yo. Masuk ke dalam rumah ini kan. Thank you.
kelihatan tuh. Bagus ya. Iya, iya. Kita wawancara ini. Masih sehat. Ini sama tampilnya. Ini ya pakai. Iya, biar iya. Pakai pupur. Bagus, bagus. Ini. Oh, iya, keluarga-keluarga lah. Wartawannya. Iya. Kami nonton di YouTube. Iya, amin. Penggemar Bayu juga. Iya. Datang juga ke sini. Semoga keluarga apa yang ditinggalkan itu tambahan lah dan ikhlas ya. Namanya juga kita nggak tahu kan manusia. Udah berapa hari? Tiga hari ini. Iya, kita keluarga dari sana jauh dari SKPA 1 dari desa Gunung Makmur kecamatan Tangkalang. Tangkalang, kabupatennya? Kabupaten Tangkalang. Tangkalang. Iya. Jauh dari hulu. Iya, jauh dari hulu ya. Iya, datang dari sini kan sama saudara. Iya, tambi. Iya. Makanya kita kepingin sering melihat di YouTube kan. Iya, semua anak-anak kita suka ya. Ini akan ada ritual tua di Tuang Beringin di Puncak Bali. Iya. Kita suka. Akhirnya sekarang ketemu di sini. Iya, ketemu ya, syukur. Iya, Tuhan pertemukan kita. Iya. Karena kita kan makin hari makin penasaran gimana apa ini wartawannya dari mana gitu kan ya, rasanya kapan suatu saat Tuhan berikan kesempatan untuk kita biar ketemu sama anak yang berbakti membantukan masyarakat yang miskin. Kita terus ada lagi seperti melihat di YouTube, kita melihat musim orang nugal, Bapak Nuki. Terus katanya bilang gini kalau bahasa Dayak kan, oh itu apa kamu sama Pak Nuki tambi, terus oh berarti ini keluarga wartawan yang paling terbagus, paling-paling ini kita katakan kan orang Kalbar, biasanya ya berarti orang sana tuh gak ada pintar, mau masuk ke pelosok-pelosok desa dan membantu masyarakat yang tertinggal. Ya, sekarang kan menjadi maju. Ya, betapa senangnya. Iya, yang memperkenal apa adanya kan. Iya. Supaya masyarakat yang di luar tahu supaya di Kalimantan Tengah itu aman damai ya. Tidak membedakan suku dan ras dan agama. Semuanya saudara. Jadi jangan takut datang ke Kalimantan. Itu yang kami suka. Kami suka ya. Jadi kami itu tidak membedakan suku dan agama. Semuanya saudara. Iya, jadi satu bangsa. Satu bangsa ya. Kita kan malah senang. Iya, senang. Iya. Dan kami sekeluarga di sini yang berduka cita kan sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Iya, sama ya. Iya. Tidak ada yang dikasihkan untuk ini apa hanya ucapan terima kasih ya, sama-sama. Ya, semoga Tuhan berkati. Amin. Ya, semoga ibu diberi kesehatan. Ya, amin. Ini. Iya. Nah. Tapi, iya, ini cucunya kah? Sehat, alhamdulillah. Sudah lah, Jang. Iya, sering lihat di YouTube aja soalnya. Pas Bayu kesini, ada yang ngasih kabar, Bayu datang kesini. Betulnya dari tempat Bayu kesini lumayan agak jauh, perjalanannya lumayan juga. Perjalanannya petuk. Masalah ini ke desa belum di aspal, masih tanah yang banyak. Pas hujan ini banyak yang jalan apa ya, belum, pokoknya agak repot jalannya. Makasih ya, Tami. Semoga sehat. Yo. Tambi. Tambi. Yo. Tambi. Yo. Siapa itu kayak apa? Tambi. Yo, Tambi. Yo. Tambi. Kalau di sini kalau enggak ada kupu-kupu harus ada daun sirih sama buah pinang. Nah. Gambir ya. Iya. Iya. Aku nanya lagi. Iya. Apa itu kalau orang sana itu kan pinang suah. Iya. Ya kalau orang banyak kan buah pinang. Iya. Jadi kita pinang suah. Gambir ya. Sama sirih aja. Iya. Sama pinang muda.
Tradisi ya, nasional ya. Kalau daerah saya, kalau pembina ini satu bungkus, tidak penuh dengan satu plastik gula itu 10 ribu. Kadang-kadang 10 biji 10 ribu. Kalau di daerah sini kita cuma 4 orang. Iya, nggak banyak sini. Tidak banyak. Kadang-kadang kita kalau di sana. Iya. Karena hulu. Iya, nggak ada. Berarti bu. Oh, jangkaian. Iya. Sekarang kalau dulu kan kita takut ketubuh. Kita banyak dapat juga dari Kalbar. Ya, Kalbar. Sama kan kakaknya di sana tuh batu aku sumur. Iya. Apa itu namanya ya kurang tahu juga saya. Iya. Ada tempat api. Jadi yang meninggal ini anaknya ibu lah. Iya. Anaknya ibu. Udah berkeluarga? Belum. Belum, masih bujang lah. Masih bujang. Semoga ibu ini ya diberi kekuatan, ketabahan dan ikhlas lah. Ya. Nah, ini saudara. Saya adiknya. Oh, saya adiknya ibu ini. Iya. Oh, adiknya ibu ini tinggal. Bayi juga kemarin datang kasih kabar dan di sini katanya. Makanya iya. Datang ke sini. Nah. Alhamdulillah, jadi kita memperbanyak persaudaraan lah. Iya. Nah. Ini lagi nunggu daging belum datang, mau nyincang-nyincang daging. Pas bisa aja. Masak laki-laki lah. Ya, sini mau masak apa tuh? Tadi ya babi yang udah dipotong, terus ini lagi masak air lah, buat merebusnya nanti. Untuk membersihkan bulu-bulunya itu ada masak sayuran. Akhirnya, yuk. Nih yang masak laki-laki. Yang laki-laki ini. Iya. Bukan perempuan. Kayak perempuan. Nih masak umbut rotan. Ayo lain. Umbut rotan campur put sawit lah. Sawit sama rumbia. Rumbia. Iya. Sama buah walu. Iya. Tulang-tulangan babi campur. Iya, campur. Mantap, laki-laki jago masak. Laki-laki bukan. Iya. Baru datang. Yuk, bawa-bawaan. Thank you.
Omega. Yo. Iya. Yo. Enak ketunjuk babu enak. Ini kan babi tadi yang dipotong, yang dimasak, sudah selesai masak. Nanti dilanjutkan ritual. Desa di Tawarangas. Ya. Itu kepala apa? SD. Menteri adat. Menteri adat. Iya, menteri adat di Tawarangas. Sudah. Jadi. Betidi sudah kali kalau. Iya. Ini ada acara ritual. Ritual pemakaman agama Hindu. Keharingan kan. Iya. Semoga ini sampai sehat. Amin. Dan usahanya lancar dan dimurahkan rezekinya. Amin. Yo ini. Nah, itu BPD. Itu BPD. Ya. Di Tawangrangas. Ya. Ini ada acara ritual. Ya. Kematian. Kematian adik kami. Adik. Ya. Kita terang ini. Dan di sini tuh apa ya yang datang itu lain agama Hindu aja, ada agama Islam, ada agama Kristen. Di sini tuh tidak membedakan tidak agama. Membeda, ya, semuanya saudara. Ya, tidak membedakan agama. Acara ritual. Tidak membedakan agama dan suku. Ya, tidak membeda agama dan suku. Ya. Jadi semuanya datang sini saling menghormati dan menghargai. Ya. Hidup rukun damai. Ya, syukur damai. Menjadi berlumbak asik. Pak Kades Hampalam, ya. Ya, menghadiri acara di Tawangrangas, acara upacara ritual agama Hindu Kaharingan. Ya. Makin adat, makin. Kebetulan pada hari ini saudara saya ready ini hari ini juga akan dikebumikan, dimasukkan dalam pambak. Ya, kalau bahasa Dayak di sini itu napesan, napesan ya, ya napesan atau tiwah jandau. Yang dilakukan oleh Kisur Saudara Dabak, Kisur Senior kita juga, ya generasi mudanya yang dipercayakan untuk sebagai pemimpin, pemimpinnya dalam acara ritual ini. Saya menyempatkan diri hadir pada saat ini, mungkin tidak lama juga, kebetulan ada acara saudara saya juga hari ini di tempat saya di sana, acara syukuran. Syukuran. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, makasih. Jadi ini patu jenazah mayatnya tidak dikubur, langsung dimasukkan ke dalam pambak. Iya, langsung dimasukkan di dalam pambak. Pambak. Ya, dikremasi. Dikremasi lah ya. Ya. Dikremasi, ya. Makasih lah. Iya. Ya. Thank you.
lain gaya. Lagi kepul. Rilis lah. As tu jurang juri dahan manok darung tinggang burung piak rekoyambun tu apa menyaki memalas pulau meruan kainang pepet pilih dia ayam payung dia takut payung kalau kanan dia kalau tu kehas pare menyengit tinggang masa ikau tu dia pun nanti suar kelatan kebayangan tanpa sudah tengah potong puluh ayam bitim dari manok masa kesilap tinggang minyak putih ketajam masa ikau tu dia guna akan menjalan pokok baji patut pahas bulat mematap nyaho beteku mematis ikau kebala edan kayu erang tinggal kita menyengit tinggang dari keke pedang pedang yang pedang 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 Kuman hello. Yo. Yo. Hayap anal. Tigan. Ini ada telur sama ayam negeri. Ibu masih makan. Telur mau makan. Wow. Pakai satu buah mangga. Yo, lagi kuman. Ada rebu apa tuh umbut sawit. Agak sih bayinya mau kuman hello mau makan dulu. Kare ganang siang awe belum ganang kare peles bali ganang kare pete pulek ka tu beliau kare lunok beringin ni Allah basa nanti ko galak siang awe tu dia betau i galak kare ulun mengulunen takuan ulah nang pepet tu saya nak esu kena tu akan takut kare ga parak jarang mesti tu siap tu nanti balak.
Kejahan teluk emak ni atang hiang kujaman usang kenyu tatu kujaman hilu pada hiang tatu kupang tek butet manang petabu kehi ika Tuhan dau tundai lika bulau hatu natang membuli mengaha ready itu membuang ukai melai ye pemak patah toyo peka na selamat mangat maye tibuli lego tatau ni handau tu urak ice jinyalang handau na manuk ice ayak mukare kulut bali tatupat kanehi jinenga kapan kuali itu nengak gabin kare indang muset tu ika rendeng-rendeng mana kalau kiham ucuk betul ilah sapai tapi samputung jeling silai banawa diapa untuk menawarahu seperti jenazahnya mau diangkat ke dibawa ke Pambak. Thank you.
Yo di jalan. Ini sudah nyampe di Pambak. Nanti peti jenazahnya dimasukkan ke dalam Pambak. Ready itu, pulih apa satu?
Tapi mengajak ayah bang tadi, ayah bang pepet, mana tahu sampai di situ. Dari kapulau, tangan jalan berkelam kelam. Malam kita berjaya membuka, satu dua orang tua saya mengundang. Akan ayah bang saya di bekas, baca dan pepet tu, jalan sampai di mana itu, akan kata baik dan sampai. Situ je lebar je. Yo situ je lebar je. Itu kan benius. Permisi, bekal. Kalau tak apa-apa kelaman. Iya. Beli lok betong dan beras. Itu nilai lok agamanya. Iya. Pak Je. Menyandang. Ada batas senang haim itu. Apa haim? Bila tak apa yang batas lain Pak Je. Nama. Ya, itu akan ya we berkisah ya aduh we nya ada udah ini kan yo ya bergaya nah. Yo yo yo. Thank you.
Selanjutnya peti jenazahnya dimasukkan ke dalam pambak. Pambak 3 kali putaran. Oh.
Ini acaranya sudah selesai. Bila ada kesalahan dan kekurangannya, baik ucapan Bayu, baik yang terasa di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan...